I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Jangan lupa tinggalkan komen dan cadangan-cadangan positif supaya channel ini dapat menyediakan liputan isu-isu viral yang menepati selera anda. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini. Akhir-akhir ini kena banyak bersabar, hormati bulan Ramadan, kasar saisi, kurangkan tengok IG. Seperti yang ramai tahu, nama pelakon veteran iaitu Kasar Saisi sering terkena tempias kontroversi yang melanda perkahwinan anak perempuannya Ira Kasar dengan pengarah Syamsul Yusof. Kasar atau nama penuhnya Kasaruddin bin Saisi mengakui bulan Ramadan tahun ini banyak memberi pengajaran untuknya menjadi seorang yang penyabar. Menurut pelakon berusia 63 tahun itu, dia juga mengelakkan diri daripada menggunakan media sosial bagi menghormati bulan puasa. Bukan itu sahaja, Kasar turut berkata dia berusaha untuk memperbaiki diri setiap kali Ramadan. Terdahulu, nama pelakon 7 hari mencintaiku itu dipetik selepas foto memaparkan Yusof Aslam bersama bapa kepada Putri Sarah tular dan menjadi perhatian orang ramai. Difahamkan foto tersebut diambil ketika dua keluarga itu menyambut hari kelahiran anak kedua kepada Syamsul dan Putri Sarah iaitu Sumayyah. Sekian info hari ini. Terima kasih.